Halo guys, balik lagi. Jadi, sorry ya nggak ada mukanya ya, karena lagi bermasalah webcamnya coy. Jadi nggak bisa deh, tadi aku nyoba itu konfigurasi, delay segala macam. Jadi nggak bisa gitu ya. Jadi, ini akun yang dijual guys. Aku nggak tahu nih kelengkapannya apakah ke bin atau ke ini. Nanti kok misalnya tiba-tiba nanti yang ownernya bilang ini ke bin, nanti akan kutulis di deskripsi ya. Nanti kalau misalnya nengok kelengkapannya, nanti kutulis di deskripsi, kutanya dulu sama ownernya apakah dia perawan kah atau ke bin atau deadlink atau segala macam ya. Jadi kita akan review akun dari server Asia guys, dari IGN for sale ya. Udah jelas namanya tuh sampai for sale loh. Dia dari guild Kaminari ya. Jadi dia udah lama nih di guild Kaminari nih, sampai akumulasinya 594.000 gitu. Jadi ini akun yang dijual katanya guys, tapi jual santai aja ya. Ya, kelebihannya nanti aku cek di deskripsi, aku tulis di deskripsi ya. Jadi kita akan review aja dari inventory-nya ya. Ini ada DM-nya ada 400 by the way. Di sini Twilight Swords-nya ada 22 ya, berarti dia udah bisa main Skull Hati ya. Baru untuk Rusa 17, baru untuk Burung 7. Untuk Energy Iblis original 941, Belmort 1300, Howlax 1200, untuk Grey Demon 1200, untuk Red Demon 1100. Untuk art kehidupan yang grimoire-grimoire ini nggak usah dicek lah guys ya. Udah pasti kan material yang kurang penting gitu ya. Tapi nggak apa, SA Coin 84, air kehidupan, air iblis, sini material apa kayak ini? Skull Hati ya, jadi dia bisa bikin satu HR untuk Skull Hati. Ada 4, ada 107. Anvilnya ada berapa nih? 1200 anvil, ininya imprint stone-nya ada 405, awaken stone-nya 1400 ya. Jadi ini Brockster-nya 1200, oke, ini material-material holy relic ya. Sama sisanya ini ada enchant stun ya. Masakannya kita tengok nih, kita geser aja. Oke, lumayan banyak ya. Ini ada 500 sekian. Nanti kita tengok lah masakannya, nanti kita tekan aja ya. Pas lagi gameplay. Di sini ada 51 SSR Awaken equipment tier 5 selection ticket. Ini ada apa nih namanya? Artifact-artifact nggak pernah dibuka sepertinya. Di sini ada ini ya, material dari Brawl ini ya, seingat aku ya. Ini material-material rank Awaken ya. Baru di sini SSR ticket ada 5, 46 enchant, baru di sini ada 2600 sekian. Di sini ada event dungeon key bundling lagi. Dan di sini stamina potion-nya ada 16 gitu. Lumayan ya. Main sikit maksudnya. Di sini ada stok loh. Di sini ada berapa nih ya? Kalau misalnya aku tengok 20 digit aja. Oh. Kisaran 70 juta ya. 70 juta gold guys untuk resource-nya gitu ya. Buat equipment tuh ada yang terpasang 1145 ya. Yang dia miliki tuh ya. Oke. Kita akan langsung melihat dari, oh my god, pembelian pertama. Ini nggak tahu nih guys, aku nggak tahu nih sinkode atau nggak. Kalau misalnya sinkode, kalian bisa langsung cus aja ya. Kalau misalnya sinkode gitu ya. Nanti aku tanya sama ownernya gitu ya. Beli bundling. Ya nggak ada ya, nggak kita tengok juga ya. Udah jelas kayak gitu ya, mana mungkin ada bundling ya dibeli kan. Nggak logik gitu, misalnya beli bundling. Bonus pembelian pertama, bacot kan undang-undang. Di sini dia ada jam pasir 4 lagi guys, dan kita akan langsung melihat tim demonic beast-nya dulu terlebih dahulu ya. Udah reset ya? Hah, ini kok ada tanda ini? Kok ada tanda seru guys? Sabar guys, kok ada tanda seru? Jangan bilang dia belum belum ini. Kok ada tanda seru? Apa nih? Oh nggak ada ya. Jadi kita tengok dari kreatur, udah mau reset ya, sekarang kan aja jam 13.57. Kita tengok tim rusanya dia pakai tim apa nih, rusanya dia pakai, ini siapa sih guys namanya guys? Matrona, Matrona, Brunhilde, Megilda, sama TM ya, udah nampak ya tim lama ya.
Baron tuh rusanya kita tengok rusa dia pakai Diane, Duan, Jormungat, Memungat sama Traitor Meliodas. Baru siapa nih ngecat aku? Di sini Skull Hati dia pakai tim Skadi, ini tim yang another team FVK ya. Dan dia bisa gitu timnya gitu ya. Tengok berapa ulti Skadimu? 2/6. Udah Holy Relic lagi ya. Oh udah kelar ya. Berarti dia kayaknya tim kayak gini tuh bisa kubuat nih tim kayak gini. Menarik sih. Oke, itu totem-totemnya ya. Jadi kita akan langsung lihat berapa CC box-nya nih. Kalian penasaran juga kan? Oke. Okay. Tekan 1 2 3. 6.378.000 guys. Kita geser ke bawah nih server Asia ya. Oh, dia banyak yang belum di-building sih ini ya. Oh, banyak bro belum di-building bro. Kira-kira kalau misalnya di-building ini dia kayaknya bisa sih 7 juta nih ya. Baru kita tengok dulu dari hero yang enggak dipunya dia ya, apa niche enggak dipunyanya. Lumayan banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 28 ya. Di sini ada Merlin Ragnarok, Merlin Summer, Jaina, Jeneri, Helbram, Elizabeth, Lilia Christmas, baru Elaine, ada Palenti Momenti, ada Mono, ada Roxy, ada Camilla, ada Roxy Robocop, ada Chandler Che, ada Jeldris Nebolo, ada Melaskola Sex. Aduh mati nih. Oh, ada Valentin Ijo. Masih wanted ya, keren ya. Ada King Gendut, ada Diana Summer, Brunhilde, Istin, Meliodas, Low Spin belum ada. Keren. Oke, kita tengok sama-sama nih level 50-50 guys untuk Fraudrin sama si ininya ya. Jadi belum enggak ada di upgrade dia. Nice. Baru kita tengok, kita geser ya. Hero-hero, oh ini ada, ini belum di-upgrade dia guys. Ini paling penting juga Raja Arthur ya. Jangan lupa tuh di-upgrade-nya. Soalnya nih, kalau gak salah ingat aku yang punya chart, lo bilang sekalian di building-building ya. Ini ya, Arthur. Aduh. Sebenarnya Milim pun upgrade aja bro. Milim tuh another DPS ya. Untuk nama-nama DPS ini ya, Arthur, Milim, Echidina. Itu building bro, sumpah. Atau farming-farming kamu mantep itu ya. Loh, apa nih? Hero char bagus ya. Oh, banyak yang nggak di-building-building ya. Masih SSR level 50 semua ya. Jadi itu tadi ya. Milim, Arthur, Echidina. Banyak juga ya. Oke, RAM tuh bisa ya untuk tim non ya. Tapi RAM, ya untuk opsi terakhir aja sih. Athena untuk brawl ya Athena ya. Oke, kita tengok lagi yang hero-hero level 6. Hahaha, Duan-nya berapa nih ultinya? 4/6 dong, gila. Masih ada ya yang punya Duan 4/6 ya. Hahaha, Duan Escanor kok Duan ya. Duan tuh ultimatumnya ya. Oh, ada Lismera guys. Nice, ada Lismera ya. Bagi kalian mau farming-farming ini ya. Baru tengok nih, Escanor nggak ada di upgrade dia. Bagus. Ini hero R sama SR gitu ya. Baru ada si Gute, Merlin Summerte, Merlin biasa, ada Mantar Cipit. Baru ada Fulukaunta, Istin, Jalatos, Fraudrin, Shin, Gerhade. Oh udah Gerhade, pantas dia enggak nge-building itu ya, enggak nge-building apa namanya? Enggak nge-building. Apa sih namanya? Nggak nge-building Athena ya. Ternyata dia udah punya gitu. Baru kita tengok dia ada Ban, ada Brunhilde ya. Dan kalian lihat sama-sama langsung ultimate move-nya. Ban 6/6 langsung nampak ya. Jadi Margaret 3/6, Tonar 1/6, Ban 6/6, ini 5/6, Chanderfest 6/6, Tarmiel 4/6, Sariel 6/6, Duwon 6/6. AM 3/6, ini 2/6, ini 3/6, Reinhardt 1/6, ini ada Ren, ada Estapes, ada Preja, ada Ilimuru, ada Elizabeth, ada Skadi, ada Dianepes, ada Tarmiret, ada TM, ada FVK, Megelda 6/6, wow, keren. Baru ada... Siapa ya bro ngomong bro? Ada Terry 3/6, baru Gother Robocop 3/6,
ini 3/6, ini 6/6, 6/6, 6/6, 6/6, baru ini 2/6, Cusak 4/6, Kiyo 1/6, ini 6/6, dan hero-hero yang lainnya ya, hero-hero lainnya. Jormungguat 6/6, keren. Jalatos Momentot 6/6, baru ini Ludosiel 6/6 juga, kira aku tuh nggak 6/6 ya, jadi 6/6 juga guys, hero-hero bagus ya. Dan ini adalah hero-hero terakhirnya, Tonar aja 6/6 loh. Jadi ini hero-hero terakhirnya tuh yang kalian kalian bisa pause sendiri ya, supaya menghemat waktunya. Venti MK2 aja 6/6 loh guys, tapi nggak di building ya. Valenti MK2 aja 6/6 loh, keren loh. Oh my god, Egidina, Milim, Monspeto, Droll, Arthur, dan sebagainya ya. Jadi ini untuk ultimate move-nya. Kita tengok Holy Relic-nya ya. Boom. Oke. Holy Relic-nya di sini ada ada Margaret, ada The One. Oh, ini si Chandler aja bisa bisa dibikin dia ya. Chandler baru tengok ini ya. Tengok ada Skadi udah dibikin ya, dan hero-hero lainnya. Oh, ini lengkap, bro. Jadi Holy Relic itu bisa kalian buat ya. Maksudnya tim-timnya lengkap gitu. Kalau misalnya kalian beli cari ini sih keren ya. Soalnya dia untuk farming-farming udah lengkap gitu. Cuma aku nggak tahu harganya berapa, guys. Aku nggak tahu ini kebin apa enggak. Tapi nanti kita tengok di deskripsi ya. Aku tanya dulu yang punya akun ya. Oke. Kita tengok dari langsung aja ya. Buff akunnya ini slot ya, guys ya. Nggak perlu dilihat lah ya. Baru awal-awal slot. Baru kita tengok dari kostumnya. Gimana sih akun free to player itu? Kita akan lihat bersama-sama ya. Ini udah terekam ya. Ada Margaret. Oke, weaponnya mentok. Ini kostum Tonar. Oke, Tonar. Ban Purtagoro. 2 weapon, kepala 5. Oke. Arta. Oke, Arthur. Mega Chandler, cu. Aduh, apa tuh? Jeldristo. Jeldris kopongan juga. Berserk Meliodas. Kopongan ya Meliodasnya ya. The one, the only, incredible 5G. Oke, mentok the one ya. Iyalah the one. Sariel, kalian bisa lihat dari weaponnya. Tarmiel tuh. Baru Infinity Display dari Merlin. Oh, ada Reinhardt. Reinhardt dia beli ya ini ya kostumnya ya, yang 60 DM ya. Oke, Reinhardt. Baru ada Estarossa. Estarossa kopongan. Freyr, weaponnya 2 yang mentok. Rimuru kopongan juga. Tarmiel kepalanya 3 itu kopongan ya. Diananya juga Giant Skadi. Sasap. Keren ya. Skadi Tot, ada Sariel yang kawaii ini ya, 2 pernah. Oke, Elilek. Tembem ya. Oke, 3 ya. TM 4 ya, kurang 1 weaponnya nggak dibeli dia. Kepalanya cuma 2. Harlequin, weaponnya 5 ya. Megilda, Momenda. Weapon ini untuk bos KH nih ya. Jadi dia udah beli semua gitu ya. Dia kayaknya pecinta Megilda sih. Tapi ada nggak yang seks gitu? Maksudnya oh my god. Beli nih bro. Gede loh kekuatannya gitu ya. Terinya kopongan. Hijak. Oke, hijak. Hijak. Kita lihat kopongan ya. Baru Arthur. Brunhild 4. Pengacoban bagian devnya. Mentok ya. Jadi kita tengok sini. Ela ini mantep ya. Ela ini ya. Twigat. Helbram, dan kayaknya sisanya udah nggak ada lagi ya. Jadi seperti itu guys, untuk kostum-kostumnya.
Jadi kita akan balik lagi, langsung ke gearnya ada berapa set nih ya. Kita tengok gear-gearnya berapa set. Kita akan ngecek, sabar guys, aku matikan suara WA dulu ya. Mute tab. Iya, mute tab ya. Oke, aman. Di sini kita tengok ada berapa set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 set ya. 27 set gear. Oke, 27 set gear. Kita tengok gear-gearnya ya. Aku gara-gara ada yang semalam salah gearnya. Dia penasaran nengok set gearnya ya. Set gearnya nggak mungkin salah ya, kayak gitu tadi ya, udah bisa sekol hati, yang lainnya udah mentok-mentok-mentok ya. Jadi kalau misalnya masalah gearnya udah pasti bagus-bagus semua guys, kalian mati-matikan aja ya, kalian pause ini attack PDF sama attack rate kalian main 15%, 13,9, 15%, 13,5, 13. Oh, ini bagian tengahnya belum nih ya, bagian tengah ini ya. Tengah ini juga belum, bawahnya 14,5. Kayaknya dia lupa sih ngapa itunya. Aku pun sering gitu ya. 15%, 15%, enggak percaya nih rekod nih ya. Kuning semua ya. 13, 13,8, baru di sini ada Tarmiel. Oke, Tarmiel dev-nya di sini 15%, di atasnya belum di benerin ya, sebelah kiri ya, jangan lupa nih benerin. Merlin, ini belum, Esa Rosa, dan sisanya ya akun-akun yang GG gitu ya. Jadi kita akan lihat langsung PvP-nya, VVVV-nya. Wow, besok collab guys, videonya udah ku-upload ya. Oke, kita check in lah dulu ya, nanti lupa pula yang punya owner gitu. Ya kalau langsung melihat PvP-nya nih, langsung gajian nih. Kita tengok gajiannya berapa ya, tanya ya. Loh, kok belum gajian? Apa nih? Oh, udah. Oh, champion 1 ya, pastilah champion 1 ya. Oke, okay, kita tengok dari brawl-nya. Kita tengok ya. Di sini brawler ranking 1000-an kan, gede kan guys, brawler ranking 1000-an kan. Kayaknya ranking 900-an sih sebelumnya. Ini pakai tim ban, pakai tim FWK sama pakai tim gabungan ya. Oke. Okay. Benar kan? Tengok riwayatnya ya. Dia sebelumnya ranking kan, betul kan ranking 972 sebelumnya kan? Oke, okay. Dari ini akun-akun yang sangat GGWP gitu ya. Aku akan nanya sama orangnya dulu nih nanti. Dia pakai tim tim ban ya. Jadi tim ban-nya itu pasti rendah lah CC-nya ya. Jadi yang kedua ini aku tengok dia pakai tim oh wow 346.000 ya untuk tim ininya champion 4 gitu ya. Jadi untuk keseluruhan ini akun free to player, aku nggak tahu ini harganya berapa, dia jual santai saja guys. Jadi bagi kalian yang minat monggo di chat orangnya. Nanti akan aku taruh di deskripsi beserta nomor WA-nya gitu ya. Dan untuk penilaiannya menurut aku nih sangat-sangat bagus ya. Jadi menurut aku 8,7, maybe 8,7 per 10 ya. Dan sampai sini aja videonya guys. Thank you semua sudah menonton. See you in the next video. Dadah. Aduh. Eh ya, by the way ya, kenapa nih 9.2 ya? Karena itu tadi. Udah lah, dadah.